lalu mempunyai yang namanya prinsip catur gaho, di mana pendopo itu zaman dulu yang sekarang jadi tempat rumah dinasnya wali kota kota Bandung. Dan sebuah mall yang terkenal di Bandung namanya Palaguna. Ya, Bapak dari Majalengka, bapaknya di belakang dari Palu. Dari Palu, luar biasa. Bapak dari Palu, luar biasa. Dari ibu dan abisik. Dan dulu sampai sekarang kita masuk tempat fashionnya jalan Braga. Karena dulu orang-orang Belanda kalau misalkan mau sewing baju-baju kalau zaman dulu sebelum Ridwan Kamil menyebut, dan kebetulan jalan Braga ini juga zaman dulu terkenal sama yang namanya jalan Intelek. Itu ngambil kopi dan teh dari gudang menuju ke tempat namanya Van de Viers. Jalan Braga pada ibu, ini gedung gas negara. Dan kota baru ini adalah salah Jalan satu Braga. Kota termodern. Nah, salah satunya adalah yang terbaik. Inilah kota pertama yang mempunyai jalur air kotor. Nah, speed tank, ya. Speed murid, ya. Atau kata gambaran ini banyak kafe, Pak. Banyak kafe. Pulang. Ini kebetulan, Pak Ibu. Banyak juga, pernah. Itu satu nyambung, Pak. Kalau yang sebelah kanan itu non-smoking, ini restoran khas Belanda. Restoran yang buat kelasnya masih berjual juga. Nah, kalau lihat sendiri karena memang Jalan Braga. Harganya murah sekali Bapak Ibu ya untuk para pengguna. Ini berpilihnya dan kan 25.000. Kebetulan di sini tadi lagi ada promo makan 20.000. Nah, itu lebih murah. Saya akan dibawa ke sana pada ibu ya, kalau lagi bawa beli aja ya, makan gratis ya. Nah, di sini ada ibu ini tempatnya nih ya, ini sebelah kiri ada agen bir ya. Ini tempat-tempat hiburan malam semua berkumpul di sini. Nah, kita berkumpul di sini lah pada ibu kalau malam-malam disebutnya piade ya. Nah, ini sebelah kirinya itu apa dan ibu? Itu gereja pertama yang dibikin di kota Bandung. Nah, ini gereja metal. Yang uniknya gereja metal ini apa dari ibu? Gak ada salibnya satupun, ya. Gak ada dari luar sampai dalam, dari dulu sampai sekarang tidak pernah ada salibnya. Gitu. Ini gereja untuk para orang Protestan sekarang. Kalau sebelah kanannya, kalau siang apa dari ibu? Ini tempat nongkrongnya anak-anak, ya. Namanya biasanya ibu kalau segitiga ada matanya disebut apa? Bangi. Oke, baik, kita lanjut lagi Bapak dan Ibu. Hari siang atau malam Bapak dan Ibu. Ya. Kenapa? Di sini karena memang banyak pusat-pusat dari kafe, terus juga kampus segala macam semua muncul di daerah sini Bapak dan Ibu. Masuk ke sana, Pak. Ya. Belok ke kiri ke Taman Sari, juga itu adalah tempat-tempat dari sekolahan ya. Kalau ini masuk ke Jalan Riau, ini ada BT, terus juga ada IPI, Institut Trans Indonesia, terus ada lagi media, semua ngumpul di sini, ada BIP, segala macam. Nah, kebetulan Bapak dan Ibu, Kota Bandung itu sering dipelangi sama negara atau kota-kota yang dari luar negeri untuk studi banding. Karena di daerah tropis, hanya dua yang berhasil membangun kota seperti di Eropa. Hanya Kota Bandung dan juga Malaka di Malaysia. Dua-duanya yang punyanya Belanda. Nah, jadi Malaka itu Bapak dan Ibu, padahal di Malaysia ya, itu adalah jajahannya Belanda satu-satunya. Itu tukeran sama yang di Bengkulu. Bengkulu juga Bengkulu jajahan Inggris. Jadi tukeran antara Inggris dan Belanda gitu. Nah, kenapa banyak yang datang ke sini Bapak dan Ibu? Karena itu yang tadi ya, karena yang berhasil membuat Eropa di tengah hutan tropis. Nah, karena di sebelah kanan kirinya masih hutan belantara Bapak Ibu. Gitu. Tempat tunggunya di bawah jalan. Jadi dia apa tuh? Jago. Kalau lebih merah harus berhenti. Oke. Oh, nggak ada. Oh iya. Kenapa dia bangga, Pak? Abang yang izin, oke. Panjang. Oke. Nah, misalkan siang itu terlihat Bapak Ibu ada buletan. Kadang-kadang suka angker, besar. Kuda, patih itu kakinya badan ibu. Pohon-pohon 100 tahun badan ibu. Dia orang yang tinggal gara-gara mau foto-foto bareng nih. Nah, selalu
kita akan telusuri satu persatu ke dalam itu. Nah, kita tunggu nih ya, Pak. Ada penunggunya sama sekarang, turun-turun. Ini kanan katanya tiap malam Jumat dia jalan sendiri. Sabar ada ibu, tapi ada koncernya, ini ya. Kena ya, otaknya segala macam. Nah, diurusinnya sama beliau. Kita ramai, karena di sini ada depannya segala yang lebih baik. Lebih baik, Pak, penulis bulan. Nanti ketemu hantunya di Asia Afrika, beda lagi. Itu yang aslinya nanti. Ini bisa sungai berarti yang bener. Bener ya, kalau ini asli ya. Oke. Nah, ini apa ini seperti saya bilang, Bandung itu dibagi dua, Bandung Utara sama Bandung Selatan. Nah, ini selatan. Nara tengah-tengahnya itu batasnya adalah arah kereta api. Tuh ya. Oke, sebelumnya Bapak saya mau nanya kalau Eger yang punya Indonesia. Oke, kalau misalkan Jeko yang punya Indonesia luar negeri. Indonesia. Oke, ada yang bilang luar negeri. Kalau sebelah kiri ini mata ya. Sampai sekarang. Gedung Merdeka, tempat Asia Afrika, ya, tempat pelaksanaan Asia Afrika yang pertama. Batin nih, karena waktu dari ini sebentar lagi kita. Oke. Ini jalan Asia Afrika. Ada nenek sihir. Aduh, yang beneran ya. Wow. Dan juga apa dari ibu, di sini memang ada cerita yang memang benar-benar terjadi ya bapak ibu. Di sebelah kanan ini apa dari ibu namanya? Nah apa dari ibu di sebelah kanan ini namanya gedung PLN. Ada yang namanya sumur, katanya kalau misalkan laut selatan itu pasang, di sini juga terkenalnya sama peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, di sini, karena di sini semua rumah-rumah dibakar, ya, dan dijadikan ini yang baru. King Shopping Center yang baru. Setelah terbakar akhirnya dibangun lagi, inilah tempatnya yang baru. Wow. Oke. Ya. King Shopping Center adalah tempat dulu orang-orang pada kami sering datang nongkrong. Perangnya di sini. Karena yang dihancurkan itu dari Bandung Selatan. Nah, usurkan Bapak Ibu ya sama korporat yang sangat besar. Baik, Bapak Dalam ya, dompet, HP dan handphone, HP sama handphone. Oke, ya kami sudah tiba di titik start awal untuk tadi keliling-keliling, mulai dari sini, dan akhirnya sudah sampai dan berhenti di sini. Oke, okay, see you, Kota Bandung. Apa ya? Namanya Juliana. Itu terkenal sekali bapak ibu. Sekarang udah nggak ada, udah dihabisin. Nah, ini terkenal dulu di sini. Oke, okay, baik, bapak ibu. Terima kasih banyak. Hati-hati nanti waktu pas dulu. Tolong pas dulu.